supaya menerima wajah saya tenang. Nantikannya, kun indallah khairun nas, wa kun indan nafsi syarran nas. Wakun indan nas rajulan minan nas. Ini rumus yang paling istimewa untuk menotohati yang boleh dalam sing benar. Kuna nasiro inda Allah ala nisaming Allah iku khairan nasi api-api ibu wong sing paling api. Berusahalah sekuat tenaga dan pikiran untuk menjadi orang yang paling baik di sisi Allah, di mata Allah cara bahasa. Tapi wakun indan nafsi dan Allah sila indan nafsi mena mugu awa entiwi iku syarat nasi ele-ele ibu. Berusahalah untuk tidak merasa bahwa dirinya punya atau pernah berbuat baik. Ningatine dhewe duwe rumangsa dadi wong kok, dadi wong sing elek, paling elek dhewe sak donya, sak kampung, sak omah, sak desa, sak negara, sak donya lah. Pikiran koyo ngene ora gampang. Duwe perasaan awake paling elek, paling ndek, paling sobek. Mula aja pisah-pisahan duwe rumangsa nek awake wis api, wis duwe ngamal api. Rumangsa senajan kowe duwe rumangsa kok umpama rumangsa dia ngamal api tok ngamal sing ora sempurna sing durung karo ketompo. Sampe rumpulo koso sebulan. Siapa sih ngerti ini amal lebih si tempo. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk bagaimana menjadi orang yang paling baik di sisi Allah, di mata Allah. Ya artinya nomor siji itu ngelegani ku lega hatine opo wae sing dikersake Allah nang lemahe digawe ngene lega, digawe ngono lega, didepke wong sing elek lega, didepke wong sing apik ya jelas lah, digawe syukur alhamdulillah, digawe orang dulu yang syukur tidak perlu. Mulai dari sekarang saya tulis kau terjalan ini. Uang orang dulu, aku syukur ikut luwe api dengan nebong dulu yang syukur. Uang sing orang dulu sabar luwe api di mana uang sing suke syukur. Uang sing orang dulu syukur. Ayo serano pentingan pol-polan. Ne umpama itu Indonesia kok yang uno paling awak itu mendino kudu uno rasa matur nuwun dak Gusti Allah. Syukur bunga alhamdulillah Gusti. Kulo tani tilam bersyukur saya untuk anak kulo, awak kulo, omah kulo. Alhamdulillah. Bayangin ini orang kalah kewajibannya kalau sembahyang lima waktu. Ini orang-orang Umar Sudi. Umar Sudi ini harus sembahyang lima waktu terutama dapat jamaah atau masjid yang api besar. Bosan ngergani miliaran bangunannya.
wis rumasan wis pop rumangsa wis paling swarga dhewe sak dunya mlaku wujud mulih pesta ibu nek ora wong wong liya sing rumasan ora kaya dhewe saya lek kabeh ngerokok kabeh kan mati tol bojone wong apa bae wah wong saiki kuwi dengan kabeh Raku duman Nabi Desa Dekakan Indalan Wais ngerokok kabeh umay was Orang karu-karu Mbok bergobo Dei bergobo Medjid jamaah Dawa terawih Semung sawah itu paling suatu Orang ngerti Seminggu kas Isomai ngawah itu Wisara makan yang medjid Sing mau dekakan indalan Sing dirasani saya kita di wong sing api Wes lah, sing wes ya wes. Bisa langsung ditututi waktu senilang. 10 tahun, 20 tahun sing wes hilang. Orang mungkin iso balik meneh. Orang mungkin iso ditututi meneh. Ya sudah, kita memanfaatkan sisa hidup. Sisa umur yang masih ada. Nggak tahu kita kapan umur ini akan berakhir. Nah, mek uang goyok ini istiqomah ya khairan nas inan indallah Allahumma Gusti Allah kurang seneng ya wong wong itah itu senajan berjamaah senajan berkumpul kaji senajan berwiridan suami mumpun senajan bersedekah miliaran wah seneng nyawa wong entah itu ini orang wong senajan salah tapi gerumbang sani salah gerumbang sedati wong sing paling elek dhewe debis ning serpabringan ning masjid ning budi mergo panjang keri isen rekan sani nanane pun dipin-dipin nangan saling Gusti Allah ya Allah senang saya kulau memang dadus yang sing paling awan sang dunia namun awan ikpun menopong bila ikulau nikon derek ngempal kali tiang-tiang saya niki mempilih menteng-geteng sak binteng kecipratan berkali Allahumma ilu nek ini ilu Gusti Allah seneng ya ngomong ini ini sekarang gue ini selama ini Dewi pun tinggal tinggal di gunungnya. Malah nak dapat nama Dewi, aku kau rasa kau jauh lagi. Delok, ojo delok sing wong sing kesat, delok wong sing luwes regep. Orang kau jauh kang baik mana, jauh kentong, anggeran nonton, ceket-ceket, ambil putih. Kalungan serban atau kalungan sajadah makanya masjid kudu mendengar jamaah pujian aku kok orang iso banyak minum aku makanya masjid kenapa suruh komat aku harus orang gembrigah ramahkan ya Allah aku dimana ya awet biaya kalau pengiran awet ini meteng ini lahir ini dunia nenek sebrem negatif wong udah bisa ngawih lego kalau sing kuasa ya Allah dosa apa sing tak tumpu neraka sing kaya apa sing bakal tak nggone Gusti iki kan sing kaya ngene iki nek ora dilakoni ora iso dadi wong apik temen sedajan ngamal wis pirang-pirang tumpukan terbangsane wakun lana nasa pasiro ndingun padahal ini kata mengguna-mengguna yang dahwe sedina alimah iku kama kaya keterang kolang dikaking masa pasayidi asyai Abdul Qadir Jilani dorokiku ya guru sepuh Abdul Qadir Jilani kutisam kutin paling bersih apa siru penggaliye sedina asyai Abdul Qadir ngetikan ida laki itu atau lakwa itu
nalikane ketemu aku ahadane wong suci minane saka menungso. Ra itu monggo aku rumangsa utawa nyono utawa nekatane al-fadlah ing utama luwih utama lahu keduwene ahad. Alaika ngalaika ngalaki ternyata si siro. Aku naik ketemu wong sopuai. Aku ngomong ke awak udiwe. Wong kaya luwe utomo na dibalik dapurmu. Ini ngomong ke awak udiwe. Wataku ululan kue ngucap. Asa menawa-menawa. Ayaku nauno ahad ono iku indah lana ngesaring Allah iku khairan lu yapi mini kau wataku lu yuman ini orang takulu ya orang urut ini aku ya kayaknya bakul tuh ya aku rumah bisa naik uang kaya lu ya lu utama timbangannya awakmu. Aku ngucap maring awakku dhewe asa ayakuna nomono atiku ayakuna ono atan indal menjan Allah iku khairan luwih bagus minni timbangane isun. Aku ngucap buat menawa wong kahi luwih utama ning ngersane Allah timbangane aku wa arfa lan luwih luhur apane darajatan derajate luwih apik luwih luhur derajate nang ngersane Allah. Wa inggana lemun onona hati kukan iku sohiran isi bucah cilik maksudnya kultu aku ngucapkan ngawak aku dewi hezal tabiki ahad ikulam yaksi durum tau maksiat ahad Allah justi Allah atau hadap tiki sohiran ikulam yaksi durum tau maksiat sohir Allah justi Allah wa'ana alim tabi ingsun iku kot asaiku temen ku sekelakuan maksiat ingsun fala syakka mongko rano keraguan atau kemampangan itu mojud anahu saat temening sohiram iku khairun lu yapi minni tinimbangan yang ingsun ini aku temu karu bocah cilik aku ngomong di awak dewi iki lu bocah isik dulu ngerti apa-apa burung tahu maksiat dan Gusti Allah sementara ku ngelakoni maksiat wis tau ngelakoni maksiat nek ngono irde lu ya piti manane aku senajan isi buta jadi ada apa yang satu kok dicilan ini padahal ya orang-orang yang memang satu kok dicilan wong ahli ibadah wong ahli ma'rifah wong alim ilmu syariah es
nganek dinebut Sultanul Aulia ratune para wali ning jaman iku ya khususe jaman sing ndika ya ratune wali nganti kiamat ana sing ndika ya jaman kuwi iku sebab Allah ora sah apa iki melok-melok sing penting yakin satu kodil jalan yang tertahur dalam soal ilmu syariah, dalam soal ibadah, soal ilmu hikmah atau ma'rifah. Ibu semuanya ketika ketemu wong, dia rasa wong itu mungkin lebih utama timbangan yang ketemu bocah cilik, iki durung tahu duraka sementara aku tahu ngakoni desa. Nek ngono dia ilmu api timbangan aku. Mendingan saling Allah. Wae kan lawan ana sapa atiku kabiran wis tuwa kultu aku ngucap adal tadi kabiran iku kok abadah temen wis ibadah posisi kabiran mau Allah Gusti Allah kok bisa turun aku nek ketemu sepo ya Allah niki tiyang buat langkung rumiyin ning ibadah teng menjenengan berkilang sepo. Dua ingkang lamun tetiang nang ono sapa wong ahatiku aliman wong alim kultu aku mak ucap hadza utawi iki wong iku ku tia den paringi sapa hadza ma ing ilmu lam ablu kan durung tumeka ingsun walam wanala lan mekure sapa aliman ma'in perkara lam anarkan durung merkule isun wa'alimah lan waruh atau ngerti sopo aliman ma'in perkara jahil tukang bodoh isun wa'wa utawi aliman iku ya'man ngamalake aliman bi ilmi kelawan ngilmu ni iman nek ketemu karo wong alim tentu yang ya'man bi ilmi ya orang yang wong pinter tak boleh kok pendok. Aku ngucap nang awakku dhewe iki wong ngilmune wis dhuwur. Luwih dhuwur iki wong ilmune timbangane aku. Iki wong wis kaparingan kanugrahan sing aku durung bisa merkule. Iki wong ngerti sing aku ora ngerti. Iki wong ngamalke ilmune ora kaya aku. Wa ingkang lamun ana atiku jahil lan bodho, nek ketemu bodho, bodho aku ngucap hadal iki wong jahil iku aso lakoni maksiat jahil Allah Gusti Allah tapi dijalin sebab bodho. Iki dak iki ndurung ning lakoni maksiat pancen mergo goblok. Bodho ni wa ana alita ingsun iku asa itu tau duraka ingsun dulu ing Allah bi ilmin lawan ngilmu toh aku tau lakoni maksiat sementara aku ngerti nek kuwi ora enom iku haram iku duraka wala adri hale ora ngerti ingsun bima kelawan apa yuk tamu den pungkasi sapa li ingsun au bima atau kelawan apa yuk tamu dan pungkasi sapa lahu ahad atau jahilan iki wong bodho wong iki senajan tau lakoni maksiat ning mergo bodho sementara aku iki tau lakoni maksiat toh aku wis ngerti nek iku maksiat tur aku ora ngerti sesuk pungkasane aku wis dheke apa aku sesuk khusul khotimah ora aku ora ngerti sementara wong bodho iki khusul khotimah apa ora aku ya ora ngerti nek ngono wong iki jelewe api timbangane aku wong kene lamun ana sapa atiku kafiran wong kabeh ora Islam kudu aku ngucap la adri ora ngerti ingsun asa menawa-menawa kafir iku ayus lima manjing Islam kafir mau payuh tamu mau ditugasi sapa lahu kafir bikir amal iklawan bagusin amal wa asa lan menawa
apa anak pura ngono ya Mas. Saya ini jadi nyawa apa Mas? Tarpo itu buatan saya buka apa apa? Ini apa? Lalu file apa? Ini ada file benar bahasa itu menang-menang ingsun itu anak pura kubur ingsun Bayu tamu maka dendungasi soboli ingsun bisuil amal iklawan alaning amal. Nek wongku ketemu wong orang Islam, aku ngomong be awakku dhewe. Aku ora ngerti. Mbok menawa siji wektu mengko wong iki gelem mlebu Islam, njur akhire pada saat dia menjelang wafat diparingi amal sing bagus. Aku ora ngerti iso wae awakku menjelang mati aku malah kufur lan dipungkasi karo ngamal sing ana. Jadi inilah, jadilah orang ini, jadilah orang yang punya rendah hati, jadilah orang yang merasa tidak pernah ada kebaikan dalam diri, jadilah bahwa semua orang baik. Paling tidak ada harapan untuk baik di kemudian hari karena Allah Maha Kuasa. Innallaha yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah menghendaki, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki, dan Allah menjadikan orang ini tersesat yang kepada yang dikehendaki. Benar. Apa itu ini? Aja temenan bisa-bisa dukung sobat dulu ngamal sing ketompo. Nek ngamal Allah tak ketompo, sing ngamal apik iku dulu karo ketompo. Aku gak ngasih soal lakal asa ya man. Aku pula balik nanggol. Aku wis lali kabel orang ngerti aku. Pikiran gini harus tuang ini. Nek curah istilah ASN atau pegawai negeri atau tentara polisi ku NPP. NPP itu nek curah pegawai negeri adalah tentara itu masuk masa persiapan pensiun. Nek tuang ini masuk persiapan pikun dari KB. Dewi Siti Nali menaik sambungan yang harap mau wakun indan nasi rojulan minan nas wakun ladadiyo siro KB atau ono siro KB indan nasi munggu poro menungso iku rojulan munggung lanang wai minan nasi golongan yang menungso mau. Jadilah kita di antara sesama bagian dari mereka. Artinya apa? Apa itu wikius? Tunggal di DNA ini. Aku ralu luhur. Aku tutup pimpinan ini. Saya tidak lebih baik dari yang dari mereka. Jadi aku dunia sikap dan samudaya ini aku bodoh karo ngomong itu. Cuma jadi status ngaku kamu istri tunggu dengan gaya ini sunai rasul ngubung kamu istri ngandungai kaya uang-uang yang tinggi uang-uang kaya kancing nabi kancing nabi cuma jadi nabi jadi rasul terus dari ini jaluk nyuruh suar ke orang ya wis undu-unduan ini karas apa kurma apa anggur tinggi dari ya sembeliannya para sahabat dari ya sikil wajah kan saw sing sikil itu loh urat demi rasul terus nyewon tunjungan atau nyewon kiriman gua suargo nanti nabi senajat rasul khalifah nabi sisan
agamane kaya wong sing kaya sing digowong-wongi. Ya sama, ya tambalan. Sing penting resik. Ya terus wah, nyoki meh khutbah kok. Terus mata ngono wae. Kun indanas rajulan minanas. Betul terus gaya terus dikain waktu mulang buat tafsir bapak yang kecil Agung Semarang yang Petra Lamia waktu selinggai ngedemak teman-teman semua tekan gaya terus nek teko disambut disalami nek mulai diterke tiga ibu rekan nek perlu sangun aku seneng kan si Nabi ku nek tindak kok gue jeblok sandalnya tak disopot iku gak gelem digawati diasto dewi karena apa itu sangin akhlaki luhuri kan si Nabi ku kairu khalqikul ihimi wong sing paling api sa'anane makhluk ya Allah makhluk sing paling api famablagul ilmi fihi annahu basyaru bagaimanapun akal ini yang bisa diterima bahwa Rasulullah itu manusia bukan malaikat tetapi wa annahu khairu khalqillahi kullihim tetapi harus kita yakini bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk Allah makhluk yang paling api makhluk yang paling api ewa semuanya ganti Nabi iji betul nombok yang nyampak ini nganggul kau sidai Imam Busiri ya kramal khalqi mali man anudu bihi siwaka inda khununil hadisil amami ya akramal khalqi kemulia-mulia ini pun makhluk mali buatan gajah kuno man tiang anudu singungsi kuno ngiyuk kuno nyuat perlindungan kuno kali tiang kolawang kejami penjenengan nalikane kata balak nalikane kata musibah sing sumrabah sing tugi bundi-bundi iku aja nanti orang patek kersal banyak ngipat-ngipat artinya orang kok njur dumer kaya bukan kurimi terus waktu malam kapus kali nanti iya memang begitu saya ini orang-orang berdapurmu paling-paling wah ya jangan begitulah nanti naik nanti nabi orang wis api-api itu api-api makhluk saya api-api makhluk kong sing paling seneng nang Gusti ayo seneng nang Gusti Allah itu nanti nabi Masya Allah. Orang kaya wajib ini dalam lo kancingi sepotol kap siap karena kadang-kadang malah orang hati itu buang alam ya tetap di tombol pemalik dati wong keset dong kue dati wong keset terus orang malah wah dian dan saya itu ulang semua piambak itu sulak khusus ada apa keset ya walaupun ibu nang lain jajan yang bapak nek gue orang maling diarani maling ngamuk dong inilah bedanya kita dengan Jabul Qadir Jilani nanti yang ini sholat bodoh luka hati rukui sujudi wacani ning hati ini sing rapat uang iku regane ning hati rakannya orang yang rogo bisa walah uang itu matak kayak
malaikat medun kok kayangan. Tapi ini hati ini elek. Ya sampah. Bisa wae wong iku kelamprahan. Sandangane amok. Tapi ini hati ini api. Jadi menurut dengan sana itu di Allah. Kaya sing tak atur gini pengajian sing dhisik iku ana ape umat sikap mancai wong edan gayane kaya wong edan omongan ning lantur ra karuan. Begitu aku ketemu tak jak salah tak salami gelek tak ambung tangane aku matur mbah nyuwun pangestu. Orang muni ini mandok duduk wedang. Aku disukuri wedang. Aku pikir benar ya. Kita orang wedang orang-orang sih. Ini orang wedangan Gusti Allah. Itu dia tinggi sekali derajat di sisi Allah. Sementara awakku di rumah sana wedang ngaji. Dia orang kubur tahlilan kenceng. Orang-orang apa-apa nih. Bakun indan nas, rajulan minan nas. Jangan merasa, jangan berkaya orang lebih. Orang itu lebih dari yang lain. Kati Nabi jahri kurmo. Kati Nabi agamani gamis. Kati Nabi tutup sirai serban. Orang terus boleh kulo ke suargo yorah. Orang kayak gue, tenang terambang tu, totot tapi jam sama esok esok, sebalik terus terkong. Gak bisa putih memplak, gue kain sing APDW, katun cepat, nilai lu nggak perlu gue, sing gue dengan terlisi tapi terus celaan. Nak ketemu assalamualaikum, gua ya. Menerus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kata itu, mendengai. Orang mukul progres ngaji, murat panas setor kiai, pengusaha susut murat panas setor itu, dah ikut tugas dari kota cuma. Orang yang ngomong apa-apa akhirnya kerumuh-kerumuh alhamdulillah kilar-kilar kapolatar gerudak-gerudak kapokrupas terus godong goro pahit godong goro pahit godong goro roci un dari Quran. Kulkum tasbir sa'ira. Bubul dikum dikum sa'ira. Fa'innallah maka sa'ta meneng Gusti Allah ibu yagrohu ora remen ora rido Gusti Allah ayyara mirsani Allah abdahu ingkang mulane Allah mutamayyizan khalim bidani an ghairihi sangin liyane abdahu kan baca tenang selatis dan matis terus di Allah rasulun leono rumong solu ilu wadimah terus matae bidu katimbangkan jane asal iku gak nerak karo sare sare ini ya cukup banget kan udah di ustad terus wah sesok nih udah di ustad karena ditesin ke ini ceramah kultum ini di BRI terus malah katon di sini kupingnya dibolong kayak pralon wah ini malah nemen nih kodoh gendrok nih ya orang-orang yang biasa-biasa saja. Jadilah orang ini mulanya bahasa Kiai Zulfa Mustafa ini.
Orang ini yang penting jauhar. Jauhar itu intinya, bukan mazhar. Mazhar itu kulit. Uang itu yang penting orang kulite, tapi isi ini. Allahumma. Nek ning kulit kuwi iso disulap ning salam ya iso. Bagaimana Allah sebab itu sebagainya ulama kuyak undur masa berbaduhum bihada du'ai kelawan du'aiki Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni syakuran wa ja'alni fi'aini sahiran wa fi'ain nasi kafiran Allahumma jokus di pengiran kulam ij'al kulam berindah tersakan majlis datang kulam saburan tiang ingkang kata sabari wa ja'al kulaturin datang sakin penjenengan ita tegulo syakuran tiang sing kata syukuri wajah anilah kulaturin datang sakin penjenengan ita tegulo si aini ing dalam peninggal kulo sohiran ingkang anit tapi jadikanlah hamba ini ya Allah di mata saya ini kecil wafi a'yunin nasi dan ing dalam biro-biro peninggalan yang wong akeh juga biro gitu dan besar di mata orang lain. Jadilah orang sekalipun besar di mata orang tapi kecil di mata sendiri. Ini akhlak ya Kanjeng Nabi sehingga WDW wajib. Ini orang baik, pokoknya. Yang ini menjadi pahis-pahis sementara. Koyo pahisnya memadu. Tiga ya, koyo kisano kapuro beka. Bulannya sterofom. Enggak dibudakin. Jagai dirindu. Pasang janur kembang ning kono kene bulane mung sewengi ora ngene tekan akhirat kula ini resep yang sangat menurut aku kok mendasar ya nek kepengin dadi wong api. Dadi wong api itu tidak sama sekali merasa bahwa dirinya baik. Ketika kau ikut duwe rumangsa apik, engko mesti diwelehke karo Gusti Allah. Nek kowe asline ora apik. Aku seneng ngono. Karena ini latihan, dan belum lulus. Aku terawih aku rada lumayan khusyuk. Minimal ben nangis lah. Surat cinta moco ya lumayan ora ketang ora duka. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal-qamari idha talaha wal-nahari idha jallaha wal-layli idha yagshaha was-samai wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha wa nafsihu wa ma sawaha fa'alhamaha bujuraha wa taqwaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله اكبر. يعني سلام. السلام. سوري. لا يقول ما يدري تبين. إذا جبلوا راسه بوينه. Menang, uang kan ganti rumah sampai wes enggak diwalahi, urung rumah apa?
Nggih aja. Mula nek itu isan duwe duwe kamar apik ngono misal awak mojok ngalem awak dhewe tapi nyalem nang Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti kula dipun paringi kesempatan. Sowan wonten kersa panjenengan. Kanthi raos syukur kanthi raos sekito. Alhamdulillah Gusti. Nek ngene sesuk ditambahi ora mung subuhan mesti jamaah tur mangkate rumet dong. Ora kaya Ahmad bin Muhammad jenengan wae lho. Aku lagi jeneng liyane aja kan Nabi lah. Mengenai Umar lah, Umar bin Amir. Umar ini mendino ku sebulan. Orang tak buding tu nengsok awal. Buri ni imam. Dulu hati jenenge Amir. Kakang dia berwisuk mesti sebulan ini juga tu Umar ini mengarang orang. Takon. Kakang tak gelar beri sok mesti subuhan kemen sok awal yang bude imam orang tahu bude ya Allah ya ini terus saya bilang ini dia aku kini bucu loro sing siji nyebake aku andruk sabun sandal isu aku mesti tak pakai ngono aku perlu adus wudhu aduan sing siji nyebake salin sarung, gamis, serban. Oh, nunggu. Akhirnya aneh rabi menaik. Bosus rabi menaik, wih, temenan. Dek, itu mesti orang-orang kebudeng subuhan, bosus barang filurun. Malah tekonnya saat durni kentang subuh. Kakang ini gunung, di. Nganai-nganai jatuh gunung. Tapi, kan. Kok, wih, wih, disit dimana aku? Aku rabi nih. Oh iya nak tak ke salin orang ngamuk kabe. Akhirnya aku turun isor beduk. Jadi ke beduk muni aku kaget. Aku tangi. Jadi mulai orang itu jangan tiru-tiru nak ada nih. Semoga-moga harus nasib bawa itu kita ya. Orang sahabat colong dia biar bentuk elan fibrae sawang awak itu bayi. Esapi apa turun? Nek akhlak itu misal kau yang uno hati ini turun beneran lendang dari awak ini. Mungkin wong alim, mungkin wong nyawang bagus, mungkin wong nyawang alim, mungkin wong nyawang luhur, tapi Gusti Allah orang kaya. Ya Allah, elak ya wak diwi ni gini lagi, si kalah karo pikiran diwi. Wal mato ala tu saniyatu tawi dhamu pangan juga simping luru wal isu nantang bulu. Ibila den hendikake poko awkallahu ta'ala ila Uzairin an-Nabiyyi alaihi salam. Iki muncarat, awir muncarat, awir muncarat di oleh Uzairah. Nah, muncarat di oleh Uzairin. Waqala azza wa jalla. Ya Uzairu, idha adnatta dantan saghiran, falatamzur ila sigharihi. Ay dalika dhambi. Wandir ila man adnatta lahu. Wa idha asabaka khairan yasiran, falatamzur ila sigharihi. Ay dalika al-khair. Wandir ila man rozakok. Ay man sako dalikal khaira ilaih. Wa idha asawbaka baliyatan falatashkuni ila khalki. Kama la ashkuka ila malaikati. Ila sa'id, sa'idat ilaya masawik. Ayu yubuk. Oh, itu mana ya? Di sini. Ya Uzair, fakulah memberkahu sebab Gusti Allah Azza wa Jalla mawaku mawudur Allah. Ya Uzair, Uzair Nabi, ida adzabta nalikan yang kelakon itu sosiro dan ing duso.
atau kelawan dosa sawiran kang cilik. Ya fala tandur mongko aja ningali sira jendeleng sira ilasi ngari maring cilik edan ban. Aidali katan pitili e mengkono-mengkono dosa mang. Nek kowe nglakoni dosa cilik aja mikir cilik e dosa. Tapi mikira wadulan angen-angen sira ilaman maring sapa adnadar lakoni dosa sira lan maring man. Kowe iki dosa mbek sapa iku sing penting. Ora kok dosa cilik sing mbok pikir, tapi sapa sing mbok dosani. Sing mbok dosani Gusti Allah, sing mbok waneni Gusti Allah. Wa idza asfara likan ingin ing sira apa khairun kebagusan. Ya sirun kang sithik. Mungkin bak ndok bagi ning sithik. Mungkin wis waras ning ijek kanu kemu-kemu ning yo nek mendro. Fala tantur tur ngangen-angen aja delok sira ilasi bari maring cilike khairin mau. Aida dikal khairi menggono-menggono kebagusan mau. Ojo ndelok jangan-jangan ngek siti itu e siti. Tapi wantur angen-angen siro ila man maring wong roja kekong separe rezeki sopa man kain siro ay man tiga sedar sako ngiling man lalikal khair ay menggono-menggono kebagusan mau ilai kemaring siro. Tapi sing bu angen sing bu delok sopa sing neka ake rezeki nang alamu iku Gusti Allah. Aja delok sithike sing ditekake, tapi delok sing nekake. Wa ina asoba nalikane nengenane ing sira ka ing sira apa baliyatun coba bilari kesusahan. Fala tasku monggo aja wadul sira madul kene ing ingsun. Aja madul ke sira ning ingsun. Ila khalqi maring makhluk ingsun. Nek dong kue rapi na awak hidun tuk coba baku loro bos ure perkosa ojo wadil karo makhlukku. Kue ojo ngandak keiku nang makhlukku. Kamala asku kaya dini ulimak orang madil keing surga ing siro ila malaikati maring malaikat malaikatku ida sa'idat nalikane munggah ilahi maring sun opo masawika piro-piro onomu. Kue pirang-pirang Allah sing munggah nangersani sun elek-elekmu, kabar elekmu sing munggah nangersani sun toh ora tak wadul kinang malaikat. Ini nak kue tak paringi coba sedikit kok kesusulimu wadul karo wong. Ini buat terobat. Wah, awak gusar nak kosong ni, rendah pokoknya. Ibu pada kalau meningin ini di Jawa ni, nah, ibu aku sangat cibus membayang hebat. Dan ibu ibu cakap yang ini lekas sani. Dungi pengiran ki piing. Ibu pada kalau matul ke pengiran. Mula ni gue akhir surah waduha wa amma bini mati rabbika fahadis. Gue nak cerita soal Gusti Allah, cerita no kenikmatan. Aja cerita kirkasan. Malah orang walikan. Nek sedo kosong sikir yang bersandar sulam tombol 10 rumah kurung kabeh. Tapi nek kue intu-intuan meneng itu belakku. Kaya kue ini yang ada morong sih mbah, ngapol. Ngapol beneran ini. Oke, aku ajeng recycle. Ceritanya bingung. Dengan sertifikat gua dapat turut tentang guruan sal antok niki sambutan sani terus. Nah, aku belum betul sakit maksud, dia betul sakit maksud akhirnya itu disita. Pinter nih. Dia di Indo anak kodonya Arbodo ngerti. Aku bingung nyumpang sopong wera. Nangan-nangan bersama saya kira saya nyutang merenai karpu bita karena ini. Bisa saya pun bertanggi saya kira, emang aku direktur bank ini. Terus dia, ini kelakuannya mau milih ini. Sing diwadil ini mesti sing elek. Wah, nanti rokok aku. Nanti itu yang menunggu
Ya Allah. Ai uyu buka tegese pira-pira onomu atau cacat piro. Karang dikesapa Imam Mbah Kiai Ibnu Uyainata, jenenge Imam Ibnu Uyaina. Dewi ini man utai sopo dusaka wadul man linasi maring menungso. Ning wakon bu halil utawi ati ni man iku sobirun sabar. Maka rodin tur lego bil kodoi kelawan keputusan ning Allah. Yolam yakun ora ono sopo wong man iku jajaan jenengan ninggal sulo. Ungger sahwi dosa kaya tadi. Mereka ngesah di bodoh ke rumah itu karo Gusti Allah. Ning ini ngintikan Mbah Kiai Ibnu Uyaina. Nek uang wadul susah ning uang, tapi dengan tatatan hati ini aslinya sabar menerima. Tor apa itu? Rodin bil kodoi, dengan hati yang lega nampa kodoke Allah digawe rekoso atau nampa rekoso iku ora jenengane gersah senajan lahire padha. Ya mung critae iku contohnya jawaban fa inna nabiyya monggo sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau ngendika Kanjeng Nabi aji duni nemu sapa ingsun ingsun ya Jibril ya malaikat Jibril magmuman ingkang kemendungan kemendungan wong mun iku mendung wong kemendungan iku sane po maknane akeh ya tetang pikiri artine tetang iku susah lah wa ajidun lanamu ingsun ingsun magruban. Ngomongkan prihatin mana nih lah kena kerupakan lah dawuh Kanjeng Nabi ku jawaban kali dadi jawab jawaban li su'ali Jibril maring pitakone malaikat ciptaan sang Kanjeng Nabi fi marodi mautihi ing dalem gerah sedane Kanjeng Rasul malaikat ciptaan takon kaifa tajiduka kaifa halika tes pundi tadi itu mangi benar kain panjenengan. Kata studi penyenangan kabar. Jawab B. Aji dunia Jibril makmuman wa aji dunia makruban. Senajan Kanjeng Nabi ngendiko aku prihatin aku agak lupa. Iki ora kok gersah. Mergo ora mungkin Kanjeng Nabi ora rido karo kodhoe Gusti Allah. Kita harus yakin bahwa Kanjeng Nabi ini umum menek prihatin atau prihatin nyawa ide wiki orang. Tapi sing paling prihatin di Kanjeng Nabi, sing iso prihatin di Kanjeng Nabi ku umate. Lho ku gambaran umat awet awal nganti kiamat Kanjeng Nabi wis dipalingi pirsa. Ku bakal nong ini, nong ini, nong ini. Mulane nang ngene ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ibn Lagad ja'akum rasulun min anfusikum ajidun alaihi ma'anittum. Telah datang seorang rasul di antara kamu azizun alaihima amitum. Sungguh berat bagi Rasul itu apa ada keresahan, kesusahan yang menimpamu. Jadi Nabi ngerasa agak ketika umat itu ngerasa ada kehidupan ini susah. Jadi Nabi udah pengen umat itu susah. Jadi Nabi ngerasa ke umat itu melebus warga. Dwelling nang Gusti Allah.
Iku ora berarti susah kaya susah awake dhewe nek awake dhewe susah. Hormati mripat wis biar peti undang bojone. Mari apa nanti tinggal mati yang terapi nih. Oh, rahimu sih. Ntar mati yang terusat bujuk. Ya Allah. Kawai tipi kau udah mau senyata cicil ya. Ulangan dulu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.